Berikut ini cara cek sisa penyimpanan dan RAM HP Infinix. Jadi kalau ingin mengecek itu di sini. Bisa kalian ada menu yang namanya pengelola file. Nah, pilih penyimpanan yang ini. Nah, di sini bisa kalian ada 20 GB terpakai dari 128. Atau kalian bisa lihat di bagian pengaturan ini. Kemudian gulik ke bawah, cari menu yang namanya penyimpanan. Nah, di penyimpanan itu bisa lihat ada 20 GB terpakai dari total 128, dan ini ada beberapa detail penyimpanan. Bisa kita bersihkan juga. Nah, untuk RAM-nya buka pengaturan, bisa pilih ponsel saya di sini. Nah, di sini bisa kalian ada namanya RAM. Nah, itu RAM virtualnya 3 GB. Jadi kalau 8 ditambah 3 itu 11 GB. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.